Untuk informasi selanjutnya, Mirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menindak 3 produsen farmasi yang diduga telah memproduksi obat yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol di atas ambang batas. Ketiga perusahaan yakni PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, dan juga PT Avi Farma. Meski demikian, pihak perusahaan farmasi tidak tinggal diam dan justru mempertanyakan jika terbukti bersalah, mengapa BPOM mengeluarkan nomor izin edar. Saling tuding antar perusahaan farmasi dengan BPOM dalam kasus gagal ginjal anak terus berlanjut. Usai temuan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas cemaran, BPOM menindak 3 produsen obat yang diduga menggunakan bahan berbahaya dalam pembuatan obat sediaan sirup parasetamol anak. Ketiga perusahaan tersebut, yaitu PT Yarindo, Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, dan PT Avi Farma. Ketiga perusahaan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin edar maupun produksi obat dalam sediaan oral dan cairan. BPOM juga mengenakan sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk-produk yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Dari hasil pemeriksaan PT Yarindo, Farmatama memiliki beberapa kesalahan diantaranya menggunakan bahan baku obat yang tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas ambang batas. Produk PT Yarindo terbukti menggunakan etilen glikol sebesar 48 mg per liter, padahal batas amannya hanya kurang dari 0,1 mg per liternya. Selain sanksi administratif, BPOM juga berkolaborasi dengan Bareskrim Polri untuk menelusuri ada atau tidaknya aspek pemidanaan. Nah, hasil pemeriksaan sarana produksi sirup obat dengan cemaran EG/DEG ini melebihi ambang batas, dan kami juga menemukan bukti bahwa industri farmasi telah melakukan perubahan bahan baku propilen glikol dan sumber pemasoknya, ya, tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan bersama Badan POM. Ya. Sementara itu, PT Yarindo Farmatama, produsen obat sirup Flurin, membantah tudingan dari BPOM terkait obat sirupnya yang dinyatakan tercemar etilen glikol melebihi batas aman. Pihak perusahaan mengklaim selama ini telah menjalankan prosedur sesuai yang ditetapkan BPOM terkait cara pembuatan obat yang baik. Pihak perusahaan bahkan mempertanyakan mengapa BPOM justru menerbitkan nomor izin edar 5 tahun terhitung sejak 2020 hingga 2025. Kemenkes tentang 102 produk yang dikeluarkan bahwa tercemar Flurin. Kami Flurin kan kita sudah 3 kali renewal. Renewal itu daftar ulang. Mm-hmm. Ya. Renewal. Kalau katakanlah kami salah, ya, salah. Kenapa NIE kami tahun 2020 keluar? Mm-hmm. NIE ini keluar tahun 2020 mm-hmm. sampai dengan tahun 2020. Kasus gagal ginjal akut di tanah air telah mencapai 304 kasus dan mengakibatkan 159 anak diantaranya meninggal dunia. Perlu ada tanggung jawab penuh dari pemangku kebijakan yang berkaitan langsung agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadikan nyawa anak Indonesia sebagai taruhannya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.